Hai guys, selamat pagi guys. Welcome back to my channel Adab Semadab guys ya. Pagi ini saya singgah di Kuching Waterfront guys. Tengah tengok suasana di sini guys ya. Sebab hari ini Kuching Waterfront Festival start guys ya. Dan Sarawak International Dragon Boat pun start hari ini juga guys ya. Selama 3 hari kan kalau terselap ya guys ya. Stay tune ya, kita tengok suasana di Kuching Waterfront sini guys ya. Inilah suasana pagi guys ya di Kuching Waterfront sini guys. Cuaca di Kuching panas guys ya. Sudah 4 hari ini panas. Panas guys. Tengok guys ya. Ini peserta dari mana nih, sebut tidak tahu guys. So minggu ini bolehlah guys ya bawa anak-anak jalan di Kuching Waterfront ya guys. Tapi kena awal guys ya, takut ada susah kadang cari parking di area Kuching Waterfront ini guys. Bapak ini hari Jumaat mungkin petang orang dah start ramai ke sini guys ya. Bapak hari ini masih lagi sekolah guys ya, waktu sekolah guys. Stay tune guys. Tengah hari dia orang akan stop, so akan bersambung dalam pukul 2 macam itu guys ya. So
hujung minggu ni jangan lepas peluang guys, bawa anak-anak ke atau seremara ke Kuching Waterfront guys. Kita sama-sama memeriahkan Kuching Waterfront Festival guys ya. Kita start jam guys, jalan Main Bazaar di kawasan Waterfront guys. Mau ngayu bang, kaya sini naik juga rawan juga. Pandailah cari spot terbaik untuk tengok regata guys ya. Guys ya, hari ini dia punya peresmian ya. Peresmian Kuching Waterfront Festival dan Sarawak International Boat Regatta guys ya. Aneh guys. Sampai-sampai yang sudah berdentang kita boleh masuk ke dalam pameran nih guys ya. Kita ada kumpulan kita boleh guys ya. Meriah lah guys ya, Kuching Waterfront minggu ini sampai 13 guys, demo peserta regata guys ya, luar negara dan dalam negara guys. Last call, okay, macam-macam guys ya. Macam-macam guys ya, barang pun ada dijual ke sini guys. Dan berkonsepkan craft identity Malaysia, pengetahuan craft dalam mempromosikan dan mengkomersialkan produk craft Malaysia kepada masyarakat tempatan dan juga kepada para pelancong. Betul. Langsung di hadapan Beliau, Beliau. Nah, Festival Craft Borneo Sarawak 2024 boleh jalan-jalan masuk ke dalam deh guys ya. Memang banyak barang jualan dekat di dalam sana guys. Okay, jangan lepas peluang guys ya. Kepada pengunjung-pengunjung kita di situ, silalah jaga kebersihan. Okey guys, itu saja setiap kali pada kita pun vlog video kita untuk ini guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol lah betul. Jadi kita mengingatkan thank you for watching. I love you all. Untuk pengunjung dan juga kita pun